Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita masih bisa hadir di Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai orang mukmin, yaitu sholat isya berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Semoga tiap langkah kita menuju ke sini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis berkenaan dengan khusus amalan di siang Ramadan, yaitu barang siapa yang berpuasa. Hadis berikutnya, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa beribadah menghidupkan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini hadis khusus kepada kita untuk menghidupkan Ramadan, terutama malam-malam di bulan Ramadan, yaitu qoma. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya kita akan bertanya, bagaimana cara kita menghidupkan Ramadan ini? Tentunya paling tidak ada tiga hal atau tiga amal utama yang bisa kita lakukan untuk mengisi atau menghidupkan Ramadan kita di tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun amal utama yang pertama yaitu meningkatkan salat. Meningkatkan salat dalam artian mungkin di luar Ramadan di antara kita telah rutin melaksanakan salat fardu yang 5 waktu atau salat wajib. Khususnya di bulan Ramadan ini, maka harus kita tambah lagi dengan sholat sunnah-sunnah lainnya. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu atau melekat pada sholat fardu. Terutama yang hukumnya sunnah mu'akad atau yang dikukuhkan oleh Nabi SAW. Sholat sunnah rawatib bagaimana keterangan hadis yaitu ada 12 rakaat. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum subuh, yang mana apabila kita lakukan 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adapun yang kedua yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Berikutnya 2 rakaat sebelum asar, dan berikutnya
dua rakaat setelah maghrib, dan yang terakhir yaitu dua rakaat setelah isya, yaitu ba'da isya. Adapun khusus di empat rakaat sebelum zuhur, bisa juga misal waktunya terbatas kita lakukan dua rakaat, sebagaimana hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu beliau mengerjakan dua rakaat, sedangkan di hadis yang pertama empat rakaat. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Setelah para sahabat mendengar bahwa Nabi mengatakan ini, maka sahabat mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan dua rakaat ini sampai mati atau seumur hidup mereka. Semoga kita juga yang ada di sini bisa konsisten melaksanakan sholat sunnah rawatib yang dikukuhkan ini. Adapun berikutnya, sholat sunnah yang dikukuhkan yaitu sholat sunnah witir, kemana kita kerjakan di sini, yaitu di setelah sholat tarawih kita lanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat 1 salam. Ini juga salah satu sholat sunnah yang dikukuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita juga bisa melaksanakan sholat duha, sholat tahajud dan seterusnya. Sedangkan sholat tahajud sendiri kita lakukan mungkin setelah kita tidur qiyamul lail, setelah kita melaksanakan sholat witir berjamaah di sini. Ini amalan yang pertama yang bisa kita lakukan, yaitu meningkatkan sholat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik itu fardu maupun sunnahnya. Berikutnya yang kedua yang bisa kita lakukan ialah, atau amal utama yang bisa kita lakukan, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu qiraah, yaitu membaca Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa bertadarus, minimal kita bisa menghatamkan satu kali selama Ramadan ini. Mungkin kalau merasa berat, bisa kita bagikan satu hari kita bacakan satu juz, atau lebih rinci lagi bisa kita bagi setiap selesai sholat, khususnya di Indonesia atau cetakan di Madinah itu Al-Qurannya itu satu juznya kan ada 10 lembar. Jadi setiap sholat 5 waktu itu kita bisa membaca 2 lembar, dan setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu kita bisa perharinya 1 juz juga. Dan insya Allah kalau kita konsisten dan istiqomah, minimal 1 bulan penuh itu kita bisa 1 kali hatam Al-Quran, karena pahala membaca Al-Quran ini sangat besar sekali. 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah berapa huruf? Sudah 19 huruf. 19 huruf dikali 10 sudah 190 kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak mungkin kita hanya membaca basmalah, atau kita hanya membaca satu huruf saja, misalnya sod, nun, itu saja pahalanya sudah 10 kebaikan. Itu keutamaan kita membaca Al-Quran, yaitu dibalas minimal 10 kebaikan satu hurufnya, tiap satu hurufnya. Itu yang pertama, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu caranya tilawah. Tilawah ialah mengkaji atau mempelajari tafsir Al-Quran, kemudian kita mengamalkan. Setelah kita tahu mengkaji tafsirnya, kita tahu isi kandungan Al-Quran, kemudian kita mengamalkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang disebut tilawah. Kan sering juga kita misalnya apa di acara-acara tentu ada didahului pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, misalnya yang membaca
disebut qori, dan yang menerjemahkan biasanya atau yang menjelaskan itu disebut sari tilawah. Yang benarnya tilawah, karena sari itu bahasa apa dari kita Indonesia sendiri. Dan berikutnya setelah kita mengkaji dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu, berikutnya yaitu kita menghafal dari surah-surah dan ayat Al-Quran tersebut, yaitu bisa juga disebut dengan tahfil. Kita menghafal bukan dengan maksud untuk kita berbangga-bangga dengan banyak hafalan kita, tapi agar kita bisa juga mengaplikasikan. Setelah kita hafal, otomatis ayat-ayat itu akan tertanam di dalam diri kita. Andainya kita akan melakukan kecurangan, maka otomatis kita akan mengingat misalnya salah satu ayat wailul mutaffifin, maka kita tidak akan melakukan kecurangan tersebut karena kita sudah menghafal ayat-ayat yang berkenaan dengan itu. Itu yang kedua, amalan utama yang bisa kita lakukan di Ramadan, yaitu sebanyak mungkin berinteraksi dengan Al-Quran. Adapun yang ketiga yang bisa kita lakukan, yaitu berinfak. Khususnya di bulan Ramadan ini tentunya pahalanya berlipat ganda, sebagaimana hadis yang sering kita dengar bahwa apabila seseorang memberikan makan atau menyediakan orang untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Marilah di bulan Ramadan ini khususnya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, melakukan kebaikan-kebaikan khususnya di lingkungan kita masing-masing. Inilah ketiga amal utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya khususnya di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.